Moti, 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 kau di mana Moti? Aku mencarimu kemana-mana, tapi aku susah sekali menemukanmu. Moti, Moti, iya Joda. Aduh, aku kaget. Kau tiba-tiba muncul begitu saja seperti hantu. Maafkan aku, Joda. Aku mengejutkanmu ya? Tidak, kau tidak mengejutkanku. Kau sudah tahu aku terkejut sampai terjatuh. Dan kau malah bertanya. Joda, tolong jangan marah. Aku hanya bercanda. Tapi kenapa kau memanggilku, Joda? Moti, aku sebenarnya ingin menyiapkan makanan untuk Yang Mulia. Bisakah kau membantuku? Tentu saja, Joda. Apa yang bisa kubantu? Tolong temani aku ke dapur kerajaan, Moti. Dan aku butuh bantuanmu untuk menyiapkan bahan-bahannya. Karena makanan ini sangat spesial. Baiklah, Joda. Ayo. Kita sudah sampai dapur kerajaan. Salam Ratu Joda. Salam. Bagaimana hari kalian? Sangat baik, Joda. Kenapa kau datang ke dapur kerajaan? Kau bisa memanggil kami dan kami akan datang ke kamarmu. Ah, tidak perlu repot-repot. Aku datang kemari ingin membuat makanan untuk Yang Mulia. Itu sangat bagus, Joda. Tapi kenapa kau tidak menyuruh kami saja, Joda? Kami bisa membuatkan makanan untuk Yang Mulia Raja. Aku tahu kalian bisa membuat makanan untuk Yang Mulia. Tapi hari ini aku ingin membuat hidangan yang sangat spesial untuk Yang Mulia. Itu sangat bagus, Joda. Apakah ada yang bisa kami bantu? Oh, tidak usah. Aku hanya ingin meminjam dapur sebentar. Tentu saja, kau bisa menggunakan dapur ini. Karena ini adalah dapur kerajaanmu. Iya, kalian seperti keluarga bagiku. Jadi aku izin kepada kalian. Kau sangat baik, Ratu Joda. Kau bisa menggunakan dapur ini. Dan bahan-bahannya yang kau perlukan sudah ada di meja. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Dan aku akan menyiapkan makanan untuk Yang Mulia. Moti, tolong bantu aku untuk kupas bawangnya. Baik, Joda. Makanan sudah siap. Wah, sepertinya sangat lezat. Yang Mulia pasti suka. Aku sangat yakin, Moti. Yang Mulia pasti suka. Ayo, Moti, bantu aku untuk bawa makanannya ke kamarnya. Iya, Joda. Ayo. Ratu Joda, aku akan membantumu untuk bawa makanannya. Terima kasih. Ayo. Terima kasih semuanya telah membantuku untuk bawa makanan ini. Dan terima kasih juga, Moti. Sama-sama, Ratu Joda. Joda. Tunggu, tunggu. Ada apa, Joda? Aku ingin menghias kamar Yang Mulia juga. Tolong bantu aku, Moti. Baiklah. Ayo. Kamarnya sudah siap. Sudah bagus dan rapi. Dan makanannya sudah berada di sini. Dan sekarang... Oh iya. Tolong... panggil Yang Mulia ke sini. Baik, Joda. Ratu Joda. Salam, Yang Mulia. Yang Mulia, kau sudah datang?
Ayo, masuklah. Tunggu sebentar. Ada apa ini, Ratu Jodha? Kenapa banyak menu makanan di sini? Dan juga, kau menghias kamar ini? Ada acara apa ini, Ratu Jodha? Apakah hari ini ada hari spesial? Hariku selalu spesial ketika aku selalu bersamamu, Yang Mulia. Kau ini. Ayo, Yang Mulia, silakan duduk. Baiklah. Ayo, Yang Mulia, silakan dimakan. Kau pasti suka. Sungguh, Ratu Jodha, semua ini sangat indah. Kau telah menyiapkan sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Apakah kau tahu? Tidak semua orang di dunia ini bisa mendapatkan wanita seperti dirimu. Dan aku adalah orang yang paling beruntung ketika aku mendapatkan istri secantik dirimu. Kau adalah wanita yang sangat luar biasa. Aku sangat mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, Yang Mulia. Kau telah membuat perubahan yang sangat besar untuk diriku, Ratu Jodha. Kau telah membuatku sadar bahwa aku memiliki hati. Dulu aku sering berkata kepada orang bahwa aku adalah orang yang tidak memiliki hati. Dan kau telah membuatku menyadari bahwa aku memiliki hati. Aku memiliki cinta. Terima kasih, Ratu Jodha. Kau adalah wanita spesial dalam hidupku. Terima kasih, Ratu Jodha. Kau telah membuatku menyadari akan arti hidup ini yang sebenarnya. Terima kasih, sayang. Sama-sama, sayang. Aku sangat mencintaimu. Sungguh, Yang Mulia. Aku juga sangat mencintaimu.